Ya, sementara itu aliran trafik di semua arah iaitu di utara, selatan dan timur menuju ibu kota dijangka meningkat malam ini. Wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad melaporkan dari Hentian Rehat dan Rawat Jejantas Sungai Buloh. Tinjauan kami petang tadi mendapati aliran trafik keluar dari ibu negara ke arah utara, selatan dan timur semenanjung terus meningkat. Namun, lalu lintas lancar dan terkawal. Ketua Korporat Komuniti dan Pembabitan Awam Plus, Syed Muhammad Aidid, Syed Ahmed Aidid berkata, pertambahan tersebut berikutan orang ramai mula kembali ke ibu kota selepas cuti hujung minggu yang panjang sempena Krismas. Dan dari sebelah selatan pula kita dah nampak di lebuh raya trafik semakin meningkat dan dari jangkaan kami malam ni mungkinlah puncaknya di mana kita akan anggarkan sebanyak 1.6 juta kereta akan pulang ke bandar malam ini. Beliau turut menyarankan pengguna lebuh raya mengikut waktu perjalanan yang dicadangkan bagi melancarkan perjalanan masing-masing. Kita dah sarankan yang jadual TTA ini semenjak 22 hari bulan Disember. Dalam saranan itu kami telah memberitahu kepada semua pelanggan jika mereka kembali ke kota untuk memasuki lebuh raya kami sebelum jam 9 pagi. Pengguna lebuh raya juga merancang perjalanan dengan baik bagi mengelak kesesakan. Kalau saya tadi saya berjalan atas highway tadi mengalir ke sini tadi berjalan dengan lancar apa semua, tak ada kesesakan di raya. Saya rasa orang tak ramai orang keluar saya rasa. Trafik daripada Ipoh memang jam tapi masih lagi boleh berjalan lah. Trafik okey lah. So tak adalah stuck macam stop terus tak adalah. So maknanya kita boleh masih lagi boleh jalan. So satu sampai ni ketiga je okey lah 2 jam. Selain mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Plus Malaysia, anda juga boleh memaknai aplikasi Plus App di Google Play Store dan juga Apple App Store bagi merancang perjalanan anda dan juga menyemak situasi trafik semasa. Rancang perjalanan anda, pastikan anda mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan di semua kemudahan R&R, Rehat dan Rawat. Tuan Ikram Tuan Muhammad, Berita RTM.